bosku kembali lagi di channel kesayangan kita tapak sang penakut oke bosku gimana puasa kalian hari ini jangan bolong lo ya teruskan puasa kalian sampai nanti akhir sampai selesai oke kali ini saya akan review Honda Prima tahun 90 gini ini yang akan kita review nanti oke kita langsung kita review oke bosku kita langsung langsung saja mereview Honda Astrea Prima yang dulu sempat banyak orang yang nggak suka dengan motor ini tapi sekarang sudah banyak peminatnya yang dimana motor ini tuh sekarang udah banyak yang dikejar dan dicari karena Honda Astrea Prima ini itu hanya keluar 4 tahun bosku jadi mulai tahun 88 89 90 sama 91 kalau yang 88 itu yang limited edition yang stripnya kayak itu apa kayak rainbow cake kayak pelangi itu. Jadi ini bentukannya yang tahun 89 kita mulai coba dari yang depan. Oke, depan. Ini keranjang jepitan depan atau jepitan tikus. Ini originalnya Astrea Prima masih bawaannya Uh, untuk yang Slebor juga masih Bawaan tapi ini udah Restorasi udah dijat Ulang semua Yang ini juga Ini mata kucing Kita carinya juga susah sekarang Kalau yang KGD itu Harganya sekarang sekitar mungkin Sekitar 50 ribuan Kalau yang second Kalau yang mungkin yang nos atau new all stock itu mungkin sampai 100 150.000. Dan untuk yang roda depan roda depan itu memakai ukuran 225 dengan merek IRC. Untuk kembangan masih yang model seperti dulu, seperti keluaran pertama kali Astrea Prima. Ada semut jalan dan untuk peleknya ini masih memakai pelek yang standar merek DID tapi bukan DID yang bawaan motornya untuk tutup tromol depan sama tromol ini udah direpen juga tapi ini masih originalnya dan ini untuk kabel-kabel semua ini masih original bawaannya bukan diganti uh, untuk yang ini masih ada filter karburator. Ya terus untuk yang uh, yang ini tahun 89 itu mungkin stripnya seperti ini uh, 90, 90, 89 seperti ini. Terus yang untuk lampunya ini reflektornya masih KGD. Jadi KGD itu uh, reflektor bawaan aslinya. Dari pabrikan zaman dulu keluarnya motor dan ini yang Econo Power. Oke okay. untuk yang sayap saya putih ini kalau dikatakan original bukan originalnya uh, karena kalau yang ini engkel ini Astra Prima tahun 89 tuh yang engkel. Uh, kalau engkel sayap yang seperti ini itu kalau yang ori kalau saya tahu itu jarang ada ya. ini jadi kalau yang saya putih ini itu bikinan Malaysia. Jadi ini beli saya putih aja itu yang merek Malaysia itu sekitar 570.000. Waktu itu tahun 2019 ya, Bosku. ini ada tambahan variasi keranjang tengah kalau kita nganter mamak kita ke pasar beli belanja bolehlah kita masukkan belanjanya di sini uh, terus lanjut lagi untuk yang ke blok mesin ini blok mesin juga udah repaint repaint baru tapi semua masih original ini masih original enggak ada gantian sama sekali lanjut ini untuk tepung aki tepung aki itu juga masih originalnya tapi udah direpaint lanjut untuk kita ke swing arm swing arm atau arm orang Jawa itu bilang arm arm masih originalnya itu Astrea Prima ini dan untuk kalian semua bosku jadi kalau kalian pengen tahu ke originalannya swing arm ini ini kan ketutup tutup rantai atau ketengkas itu di sini itu ada titik-titiknya bosku itu pasti ada. Jadi untuk uh, swing arm-nya ini emang udah restorasi juga dan yang ini uh, untuk karet por step yang belakang ini masih masih menggunakan model yang originalnya uh, kalau originalnya itu bundar ini seperti ini. Uh, lanjut lagi untuk ke tutup rantai atau ke tengkas ketengkas prima itu susah untuk zaman sekarang itu untuk carinya susah karena karena ini beda dari untuk yang Astra Grand jadi ini untuk stikernya itu tambahan lagi jadi ini udah juga udah di repaint e, bosku jadi ini untuk yang prima itu di sini tuh ada natnya bosku dari sini titik 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 sampai sini jadi kalau prima original itu seperti ini ada natnya di sini oke lanjut lagi untuk ke shock atau peredam kejut ini masih eh, standarnya memakai soa originalnya eh, kenapa ada yang tanya juga kenapa mas kok ini ada yang bisa gini, dan ini ada yang bisa gini. Kalau ini, kita itu dua, dua untuk dua penumpang. Kita tarik ke sini. Kalau yang untuk satu penumpang itu, kalau cuma driver itu seperti ini. Jadi, ini fungsi, fungsinya dari peredam kejutnya prima itu seperti ini, Bos. Uh, jadi, untuk yang tromol belakang itu masih menggunakan originalnya masih menggunakan originalnya uh, ini tromolnya dan untuk ini jadi untuk selebor belakang itu untuk yang prima itu dia sambung bosku jadi jadi satu ini bokong belakang itu jadi satu jadi tidak seperti tidak seperti Honda Astra Grand kalau Astra Grand tuh selebor sendiri yang ini kan body terus kalau yang ini pun ini kalau prima jadi satu Uh, untuk ini bagel, bagelnya itu kalau kita beli karetnya aja karet seperti ini, terus ini sama yang samping itu itu di online shop itu sekitar harga 150 sampai 200 ribu. Terus lanjut untuk yang kenapot, ini kenapot atau lubang angin itu motor ini dibelikan baru. Seperti ini, baru e, merek Astra itu sekitar harga itu sekitar 950 Itu Tahun 2019, tidak tahu kalau tahun sekarang itu harga berapa. Ini shockbreaker sudah tadi saya jelasin. Nah, seperti ini bosku. Itu ada titik-titiknya. Nih, kalau original itu ada titik. Seperti ini, ini, ini itu masih bawaan pabrik dan kalau masih bawaan pabrik itu seperti ini ada logonya Federal Jakarta. Ini seperti ini. Ini masih tempelan lama tapi ini udah blok udah di repain mungkin ini udah dilepas. Ini terus kita coba untuk lihat bagian rangka yang di jok oke kita buka seperti ini kerangkanya tidak ada yang keropos tidak ada bekas tambalan sama sekali ini tidak ada tambalan sama sekali di sini ini masih oh ya untuk kalian kalau jok Astrea Prima itu yang original itu itu bahannya sini itu besi bukan atom seperti ini. lanjut kita ke speedometer speedometer itu ini masih originalnya Prima ini seperti ini ini eh, ada juga yang speedo ini tuh yang versi Thailand tuh juga ada eh, Sekarang kita lanjut untuk ke spion bosku. Jadi untuk spion itu, kalau kalian ada prima bahan atau ingin direstorasi itu, carilah motor atau spare part yang benar-benar masih original. Dimana kita tahu originalnya itu di mana? Saya berbagi cerita aja sih. Kalau kalian cari yang originalnya atau spare part Astrea Prima di daun ini daun telinga spion itu ada lambangnya atau ada tok Honda mungkin seperti ini Seperti ini dan untuk uh, Ininya Gagangnya itu bervarian keluaran Prima dari 88, 89, 90, 91 itu ini nanti ada gregetnya bos ada greget kayak ulir itu uh, nyesuaiin tahun ada yang gregetnya panjang atau pendek itu di sini nanti ada selahannya ada untuk apa yang karet itu untuk batok atas sama bawah ini masih originalnya uh, untuk handpad ini juga hand grip masih originalnya masih keras ini ini kanan kiri juga oke. Okay. Ini jadi motor, ini itu uh, direstorasi menyerupai kembali lagi seperti originalnya motor waktu pada pertama kali keluar. Jadi begitu penampakan dari Honda Astra Prima tahun 1981 eh, 89 lali sorry 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 bosku oke okay. oke okay, bosku jadi Begitu aja review Honda Astra Prima ini. Besok saya akan review lagi Honda Astra Grand 1997. Oke. Begitu saja video dari saya. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, share dan subscribe di bawah. Jangan lupa ya di-subscribe. Tonton videonya sampai selesai, oke. Okay, see you, bye!